Jangan lupa komen dan subscribe channel Bubu Tuden. Dadah. Ini dong Tuden ya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ari. Kali ini gue mau review lagi perumahan, yang pasti perumahan murah dekat stasiun. Nah sekarang gue lagi di jalan, gue di arah tol Jakarta Merak. Nah ini sebelah kirinya Alam Sutera ya. Oke, pokoknya saksikan terus videonya. Jangan di skip karena gue bakal review lengkap sampai dengan harganya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di like, terus komen kalau ada pertanyaan dan juga di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, see you guys, sampai ketemu di perumahannya. Kita jalan dulu. Halo guys, balik lagi dengan gue Ari. Kali ini gue mau review lagi perumahan di daerah Maja, masih di daerah Maja. Ini perumahannya masih yang sama di dua video sebelumnya, Permata Mutiara Maja. Jadi ini yang gue review ini klaster Ruby namanya. Jadi ini infonya itu klaster pertama untuk komersil. Jadi di sini ada dua tipe. Tipe yang Magnolia dan satu lagi tipe untuk Lavender. Sekarang kita coba dulu masuk ke yang tipe Magnolia ya. Kalau Magnolia ini luas tanahnya itu 72 dan luas bangunannya itu 36. Dia lebarnya itu 6 x 12 meter. Masih sama ya, jadi di perumahan ini, semua perumahan di Permata Mutiara Maja ini ada satu tempat bak tempat sampah. Dan juga ada masing-masing rumah itu dikasih pohon mangga nih. Jadi rumah di sini tuh asri banget dan adem yang pasti. Terus untuk air, instalasi air dia pakai PDAM ya. Yuk kita masuk ke dalam. Kalau bisa dilihat, fasad depan itu mengusung tema modern minimalis. Oke, jadi di sini sama nih guys. Dia udah fully furnished. 200 jutaan dan dia udah fully furnished. Nah, ini fully furnished-nya apa aja yang didapatkan nanti untuk teman-teman yang beli di sini. Dia tidak termasuk untuk TV, kulkas, gorden, kanopi, dan AC. Yuk! Kita masuk ke dalam. Untuk kusen jendela, kusen pintu dan jendela itu dia pakai aluminium. Nah, ini untuk pintunya dia pakai engineering wood. Ini karena di rumah contoh dikasih vinil-vinil seperti ini. Tapi aslinya itu dia pakai keramik 30x30. Yuk, kita lihat dulu sini. Ini area ruang tamunya atau ruang keluarga nih. Sini bisa teman-teman manfaatin. Ya, ini furniture yang teman-teman dapatkan ya, seperti yang dia ada tadi di depan itu. Jadi terus ceilingnya udah cukup tinggi, sekitaran 3,3 meter. Terus juga di situ ada jendela lagi. Tapi jendelanya dibikin kayak pakai apa sih namanya, kaca film gitu ya. Nah, ini furniture yang dapat ya teman-teman, sofa ini. Aduh, udah nyaman banget. Jadi teman-teman kalau mau beli di sini udah tinggal bawa koper aja. Langsung bisa nempatin. Ini juga meja makannya juga teman-teman dapetin ya nanti ya. Nah, kaca ini juga temennya dapetin nih. Jadi keren banget. Soalnya tuh kalau kaca besar begini rumah itu terlihat luas ya. Sekarang kita lihat dulu ke rumah, ke dalam kamarnya, tidur, kamar tidurnya nih. Jadi ada dua kamar tidur di sini. Ini juga teman-teman dapetin, aduh udah nyaman banget di sini guys. Udah dapet tempat tidur, terus dapet lemari.
Tapi gordennya nggak dapet ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini ada satu jendela besar lagi tuh. Wah, ada dua buah jendela besar. Gak perlu khawatir, di dalam ruangan tuh gelap dan juga sirkulasi udaranya nggak bagus karena udah ada jendela besar. Yuk, sekarang kita ke kamar keduanya. Wow, kamar keduanya ini cukup besar. Ini untuk kamar anak ya. Ini juga dapat ya teman-teman nih, kasur ini. Dan juga ini lemarinya juga teman-teman dapetin. Nah, ini karena di hook. Di sini ada jendela nih besar nih. Wah, enak banget ya. Melihat pemandangan ini karena kita di rumah contoh di paling depan dekat security. Enak banget nih guys. Udah aman yang pasti di sini ya, udah ada security-nya, main gate system. Terus ini jendela lagi di sini menghadap ke area taman belakang. Ini juga cukup besar ke jendelanya nih. Oke, kita lanjut. Jadi untuk teman-teman yang menyukai desain tampak rumah seperti ini nih, yang kamar mandinya itu berada di belakang, bukan di area tengah-tengah antara kamar, ini cocok banget nih, karena ini kamar mandinya di sini nih. Jadi di area sini udah ada tembok gitu. Yuk, ini kamar mandinya. Untuk klosetnya pakai kloset jongkok. Ada bak kamar mandi dan juga di situ ada ventilasi udaranya tuh. Oke, ini juga teman-teman dapetin kitchen set seperti ini nih guys. Udah enak banget ini. Kapan lagi coba rumah 200 jutaan teman-teman udah dapetin kitchen set seperti ini, ada kasur, ada lemari. Nah, di sini juga ada jendela yang minimalis. Untuk sirkulasi udara lagi. Oke. Ini tanahnya 72. Dan yang pastinya di sini masih ada satu area lagi, taman. Ya, halaman belakang sini. Ya, mungkin teman-teman mau memperbesar kamar atau di sini mau bikin area dapurnya di sini atau area tempat makan di sini masih bisa. Sampai sini ya. Sampai daerah sini nih. Nah, ini tipe yang selanjutnya nanti kita review. Oke, sekarang kita masuk ke rumah contoh yang kedua. Ini tipe lavender. Untuk luas bangunannya dia lebih kecil sedikit ya, 27, tapi untuk luas tanahnya dia tetap sama 72. Untuk lebarnya 6 x 12 meter. Nah, ini fasadnya dia agak berbeda sedikit. Ceilingnya kelihatan lebih kecil daripada yang tipe Magnolia ya. Di tipe ini juga teman-teman dapetin satu pohon mangga dan juga ada tempat bak sampahnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi ini untuk kusennya dia sama pakai aluminium. Pintunya pakai engineering wood. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini furniture yang ini teman-teman dapetin ya. Oke, untuk ceilingnya juga sama, dia 3,3 meter dan juga ada satu jendela di atas. Terus di situ juga ada jendela lagi. Untuk keramiknya dia pakai keramik 30x30. Nah, ini furniture yang teman-teman nanti akan dapatkan. Kecuali ini TV ya, opsional. Pokoknya yang berbau-bau elektronikal itu opsional. Di sini ada dua kamar. Yuk, sekarang kita masuk ke kamar yang pertama. Nih, kamar ini juga ada jendela besar lagi.
Dua buah jendela besar yang menghadap ke taman depan. Ini juga furniturnya, tempat tidurnya ini teman-teman dapatkan dengan harga 200 jutaan. Teman-teman dapetin furniture seperti ini. Oke, lanjut kita ke kamar yang kedua. Ini untuk kamar anak. Untuk bangunan, untuk luasnya hampir sama ya sama yang depan. Dan juga ada jendela besar lagi yang menghadap ke area taman belakang. Sama ini juga furniturnya, teman-teman dapetin tempat tidur dan juga lemari. Nah, ini perbedaannya di antara tipe magnolia dan tipe lavender ini. Kalau yang tipe lavender ini, area dapurnya itu ada di area halaman belakang. Tapi sama ya, teman-teman dapetin juga nih kitchen set ini. Oke, lanjut. Jadi kalau yang tipe ini, kamar mandinya ada di area belakang. Sehingga membuat area ruang tamu, ruang keluarga itu lebih besar. Nah, ini untuk kamar mandinya, sama untuk klosetnya dipakai jongkok. Ada bak kamar mandi, ada bak air, dan juga untuk dindingnya setengah keramik. Dan ini area taman belakang yang cukup luas. Teman-teman bisa manfaatin untuk satu kamar lagi atau untuk area meja makan, tempat makan, atau apapun di sini nih, guys. Oke, ini dia untuk set plan-nya untuk keseluruhan perumahan Permata Mutiara Maja. Jadi dia total luasnya itu kurang lebih 206 hektar dan ada beberapa klaster lainnya ya, seperti dua video gua yang sebelumnya. Terus juga dia lokasinya itu dekat stasiun. Jadi dia juga samping-sampingan sama salah satu perumahan besar juga punyanya si Ciputra. Lanjut, ini untuk di klaster Ruby-nya nih ya. Denah set plan-nya. Jadi ada beberapa infrastruktur dan juga yang pasti dia security-nya udah one gate system dan ada CCTV. Nah, ini bisa teman-teman lihat set plan-nya untuk klaster Ruby. Dan ini yang gak kalah pentingnya nih, guys. Jadi price list-nya ini ya. Dia ada 3 tata cara pembayaran. Yang pertama itu pembayaran dengan cara cash keras, terus cash bertahap sampai dengan 18 kali pembayarannya. Lalu dengan cara KPR. Ini bisa teman-teman lihat hitung-hitungannya. Terus juga di sini ada rincian bayar skema program full furnish. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai full furnish juga bisa. Dan yang pasti untuk ini si asumsi bunganya itu 10%. Tapi nanti untuk cicilan fixnya biasanya ada pihak bank yang akan menghitungkan ya, simulasi dari data-data yang udah teman-teman masukin itu dapat tenornya berapa tahun. Nah, ini untuk syarat dan ketentuannya. Jadi yang pasti dia karyawan tetap minimal setahun. Terus kalau karyawan kontrak itu minimal 2 tahun kerja. Karyawan outsourcing itu minimal 3 tahun kerja. Terus di sini ada minimum gajinya juga nih. Kalau teman-teman mau
beli yang tipe 27/60, minimum gaji 6.500.000. Terus yang paling besarnya itu 3672 Magnolia, minimal gaji itu 8.500.000. Tapi ini teman-teman juga bisa jadiin gabungan sama, kalau teman-teman udah nikah, suami istri bisa jadi gabung nih harga segini. Oke guys, gimana tadi teman-teman udah lihat kan review rumah di kelas Ruby ini untuk one gate sistemnya, dan juga di depan klaster ini jalanannya luas banget, lebar banget, sekitar 22 meter kalau nggak salah. Terus untuk infonya juga di klaster Ruby ini ada sekitaran 70 rumah yang unitnya itu ready stock. Kalau teman-teman tertarik langsung aja hubungi kontak yang ada di deskripsi untuk info lebih lanjutnya, karena hanya 70 unit rumah aja yang ready stock. Udah gitu fully furnished, terus yang pasti teman-teman hanya bayar kurang lebih 5 juta udah langsung akad, udah langsung dapat SHM. Kapan lagi kan? Fully furnished juga kan? Stasiun. Dan yang terpenting di sini tuh Permata Mutiara Maja ini dekat stasiun. Nantinya juga ada rencana tol Balaraja Serpong yang sekarang lagi progres pembangunan. Karena ini cukup strategis ya daerahnya ya, dan lagi berkembang. Oke, baik, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah, yang cari rumah murah atau apapun. Jangan lupa di like, terus komen kalau ada pertanyaan di bawah, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Oke, see you guys, dadah.